power of dreams. Hari ini aku akan kedatangan sama sales
ganteng dari Bogor. Bogor itu dari mana? Nanti kita kenalan aja dulu kali ya. Hai, kakak ganteng boleh masuk, kita mundur yuk. Halo. Hai. Kak Rozi silahkan duduk. Duduk sambil aku aja, jangan sampai ganti. Nanti gantengnya papa keluaran. Oh jangan ya. Enggak boleh bagi-bagi ya. Enggak boleh. Baiklah. Ya. Boleh perkenalan dulu dari dealer mana, nama lengkapnya siapa? Oke. Perkenalkan nama saya Rozi Zainuddin, biasa di nama panggungnya dipanggil Bon dari sales consultant Honda Imora Sentul. Oke. Okay. Dipanggil apa? Bon. Bon. Berapa kan ya? Dan Rozi ke Bon itu apa ya? Kayaknya bingung ya. Nama gaul mungkin. Iya. Gimana kabarnya Kak Rozi? Alhamdulillah kabar saya sih baik sekali Mbak Ulan, Mas Adi. Kalau Mbak Bulan sendiri gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kok mau tanyain? Oh, kasihan emang. Ya, susah ya kalau dipanggil ini ya. Kalau cewek tanyain sih. Kalau cewek kan lebih. Oke, siap-siap. Jangan berantem, aku nggak bisa diputus. Hari ini nggak soal cowok ganteng aja. Siapa lagi? Pasti kamu buat jadi terngangang-ngangang. Iya kan, jadi mulai mukanya dia seneng banget gitu ya. Lihat Kak Abi tuh, waduh terpesona. Aduh jangan gitu, gitu dong. Gitu dong. Lihat nanti ada istrinya ya, bini ya? Hah? Ada bini ya? Ada di rumah. Oh, ada di rumah, baiklah. Yaudah panggil aja cewek cantiknya dulu nih Kak Abi. Boleh, silahkan. Silahkan kakak cantik. Silahkan kakak. Waduh, aduh. Aduh. Boleh silahkan duduk cantik. Aduh, ya. Duduk ya, pokoknya pakai bantangnya. Aduh, biar gak malu. Kamu kira bohongan Kak Ulat? Oh gitu ya? Saya nervous nih Mas Abun. Kenapa? Jadi nervous dari samping-samping ya dua-duanya ya? Disudutkan saya rasa. Jadi nyan iri dong ya kan? Oke. Hari ini cantik banget sih. Makasih. Tapi Kak Ulat juga. Oh makasih. Jangan aja. Tapi mana? Pak Habi boleh. Pak Habi apa? Emang udah kelihatan tua ya? Enggak dong ganteng kayak gini. Awet muda ya. Hai, boleh. Perkenalkan saya dengan Dinar dari dealer Honda Tebet. Oke. Catat namanya Dinar Honda Tebet. Nama panjangnya siapa? Dinar Indah. Dinar Indah. Nama panjang ya, nama panjangnya aja cukup. Catat ya. Tuh Honda Lovers. Oh, catat ya. Kayaknya kamu yang catat dan di belakang ya? Enggak usah. Oh, enggak usah. Cukup ya. Udah kepikiran kok. Oh, udah kepikiran. Ya ampun. Oke, Bang. Karena hari ini temanya akustikan. Menyanyi. Oh. Aku akan challenge satu persatu untuk nyanyi. Wow, aduh, satu-satu ini? Satu persatu. Oke. Okay. Jangan kamu, aku nyuruhnya SLS-nya aja. Jangan, nanti hancur ya. Cukup nyanyi sebenarnya dia nih. Oh, nyanyi sebenarnya dia. Saya bilangnya foto model. Biasanya yang merendah itu suaranya bagus loh. Biasanya. Merendah. Oke, okay. Yang main gitarnya dari Kak Rozit. Nyanyi apa nih? Untuk Kak Rozit nyanyi apa? Kalau saya sih... Ya, karena social distancing kayak gini, PSBB saya pengennya rumah kita aja dari 14 ya. Rumah kita. Kalau kalau aku yang lagu favorit deh. Oh, baiknya sedikit aja kali ya. Baiknya sedikit aja. Oke. Okay. Apa? Tentang rasa. Ya, aku ambil gitar ya. Oh, okay. Boleh. Oh, boleh. Oh, kalau mau itu ambil gitar. Ya, gitarnya aduh, iya terima kasih. Nah. Baik banget ya Kak Abi ya. Gitar keren. Gitar keren. Kamu kalau yang megang bukan enggak keren. Keren, oh, keren juga ya pastinya ya. Itu mahal ya? Mahal ya? Oh mahal ya? Oh mahal itu. Kamu kalau seharusnya gak makan sebulan, gak minum? Mas Abi gaji sebulan apa? Gaji sebulan kan? Gak bisa makan kayaknya. Gak bisa makan ya ampun, kesian banget sih. Parah ya, yaudah lanjut. Silakan, silakan. Ya silakan, kita nikmatin dulu ya. Siapa dulu nih? Si Todong nih. Boleh yang pertama dari Kak Dinar dulu yang ladies first. Oke. Lagu favorit? Lagu favorit, enggak juga sih. Berarti asli tentang rasa ya? Oke, okay. Yeah. Oh. Silakan enjoy the lovers. Oh bagus ya? Apa oh, dong? Sabar, sabar. Thank you.
tuh pada nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, sejujurnya kayak penonton di sana juga, aduh. Kayak tanya notis aku ini. Sampai bengong, sampai bengong, tapi sampai bengong loh. Menikmati ya? Sangat banget. Suaranya bagus ya. Bagus banget. Cantik, suaranya bagus. Tapi nggak bisa nyanyi. Katanya nggak bisa nyanyi, padahal. Padahal bagus, waduh. Padahal ya, suaranya bagus menurut kamu. Dari kamu, canda sayang, yuk. Selanjutnya dari Karozit. Karozit, tampilkan lagunya. Ini kayaknya ngerok ini. Enggak juga sih sebenarnya. Oke. Okay. Jangan kerasa lah, maksudnya ini lagi social distancing buat para Honda lover, jaga jarak, tetap stay di rumah, ikutin protokol pemerintah. Rumah kita, God bless. Wow. Saling ini ya, tim-timan ya. Boleh, untuk Karozit dan Kak ini ya. Yang pastinya stay tune dulu di Rumpi Challenge. Hai Honda Lovers. Hai. Hai-hai aja. Hari ini kita ada Rumpi Challenge. Oke, okay. Apa itu Kaulan? Apa itu ya? Games hari ya? Ini games tebak gambar. Tebak gambar, oke. Okay. Tapi kita tim-timan nih. Dari tim cewek, tim cowok. Oh. Kayaknya sepi ya, kalau sendirian ya. Iya bener, aku sama siapa? Lu jangan ini berharapin temenin ya. Ya kalau sama gue aja. Apa mau ditemenin? Enggak gini, jadi kan okay. Katanya kan grup-grupan. Grup-grupan. Oh. Nah jadi gimana? Ini kan satu-satu nih, Karozit sama Kak Dinar. Pasangannya siapa? Oh bisa ya, dapetnya ya, pintar sekali temen gue yang satu ini. Kayaknya kalau yang kemarin gak pintar deh. Yang kapan? Oh yang kemarin. Oh enggak ya. Baiklah, hari ini kamu, ayo saya panggil aja deh. Kamu mau sama siapa? Jangan kita yang pilih. Oh, kalian kita yang pilih. Kita oke, kita pilih. Panggil aja temen dong. Oke, panggil satu. Satu yang cantik juga. Cantik harus. Oh, bisa ya. Bisa pinter, harus cantik dong. Enggak boleh enggak cantik. Enggak boleh enggak cantik. Boleh Kak Melati yang band kita. Wow. Rumpi band. Terima kasih, namanya Melati ya? Oh, namanya Melati. Sudah lover. Mana ya? Hai, oke di mana? Oke, gini. Sebelah saya aja. Sebelah eh bisa aja. Sini gue enggak usah sini. Oke. Hari ini boleh Karozit boleh ini antara Kak Melati atau Kadi.
Kamu mati lah. Akan mati ya? Bisa. Bisa. Cewek juga pasti ngerah. Lu ayo seneng ya kan? Seneng banget ya. Berarti kita sendiri. Kadina berarti kita berdua ya. Oh, bisa. Baiklah saya mundur saja. Kita enggak akan kalah ya. Baiklah saya mundur ke sini. Aku di mana ini? Kamu di mana? Kamu boleh pilih merah hitam. Boleh kali kalau melatih di sini karena Kadina. Kita pilih merah ya. Berani merah ya enggak, Kak? Kalau kita sebagai tiga, kita sebagai hitam ya. Pintar sekali ya teman-teman. Ini aku taruh dulu boleh dong. Oke, siap. Okay. Sebelumnya aku mau cek dulu. Gawe, masing-masing dari sini. Kita Ouch. Ouch. Oke, aja enggak kompak ini aja kalau gini. Ya kita kompak dong Kak Dina. Dari istrinya loh. Tolong dong, masih tadi udah janji kan harus ngalah. Oh, iya. Nah. Langsung ya, tinggal kompak udah harus ngalah ya. Kamu harus ngalah ya. Kekuatan wanita, itu dia. Baiklah, karena sebelumnya mundur dulu. Boleh. Jadi kita enggak usah pakai ini, yang pasti ngomong aja. Oh, boleh? Ouch. Aduh, pusing gue nanti dengernya ya. Baiklah, pertanyaan pertama. Kita okay. Dulu. Ada apa ini? Ini clue ya? Clue berarti? Iya. Apa? Clue-nya aja. Clue-nya aja. Nanti saya kasih clue-nya. Oke. Okay. Kasih jawabannya pertanyaannya. Apa tuh? Wow, apa ini? Boleh ngedeket ya? Oh, boleh ngedeket saya nanti satu persatu. Boleh satu persatu kalau gak kelihatan. Iya. Clue-nya adalah penyanyi luar negeri. Lady Gaga. Oh! Ini sekelas milik jabatan. Dari tadi juga bagus, gak ada poin. Protes nih, sekelas
Buzun nggak bisa jawab nih. Semangat Pak Buzun ya. Baik ya, pertanyaan selanjutnya. Klunya lah penyanyi Indonesia. Dari Kak Melati dulu deh, tim Kak Melati. Nah, apa? Kak Dina? Serius. Penyanyi Indonesia? 10, 9, Cakrakan, Cakrakan. Cakrakan? Cakrakan. Yakin? Cakrakan. Cakrakan yakin? Iya, apa sebenarnya apa? Yakin Cakrakan? 3, 2, taruh. 1, tetok. Salah Cakrakan untuk tim Ouch. Indonesia kan? Mikir tapi pada gak mikir. Penyanyi Indonesia. Mas orang ganteng. Maderai, badan tekar, iya gak? Kedua. 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 Bocah. Bocah. Hah? Waktu dong, kasih waktu dong. 5, 4, Lastel, Lastel. Salah. Oh, enggak. Adik Rai. Terus adik kakak, adiknya disilangin. Adik kakak. Oh iya. Rai. Kan baca-bacanya bisa. Raisa. Iya, iya, iya. Emosi ya kakak-kakak. Emosi banget ini. Emosi banget ini. Gak ada ngaruhnya ini. Gak ada hubungannya ini. Pertanyaan terakhir, karena hari ini yang menang baru Kak Melati, ini gimana sih tim Ouch? Ini aku tahu nih. Tim Ouch udah ini loh. Ayo, jawabannya. Buat Kak Abi duluan deh. Iya, buat Kak Abi dan Kak Melati. Penyanyi mana nih? Oh, klunya penyanyi Indonesia. Udah kita duluan, Cik Abi. Kan tadi saya jadi dulu. Jangan rebutan, sayang, jangan rebutan. Apa dan apa? Iya. 10, 9, 8, cengir-cengir aja ya. Cengir-cengir dulu, tapi udah rasa banget. 5, 4, 3, 2. IWPY kali ini? IWPY? Maaf, IWPY adalah penyanyi kan, IWPY? Ini soalnya lagu judul ya, saya ini penyanyi. Tetot salah. Gak tahu selanjutnya aku. Untuk tim AU? Gak tahu juga pasti. Masa sombong banget lo, gak tau juga. Langsung jadi kelapangin rana. Gimana? Klunya penyanyi Indonesia. Kasih waktu. Gak mau kalah ya, kamu emang udah kalah. Saya kayak terakhir rebutan. Ya kan, bener rebutan juga ya kan. Oke? Gila, susah banget soalnya. Terakhir salah, udah cukup waktunya. Iya, jawabannya kamu ulang apa? Ini siapa, deket-deket dulu ini siapa. Iwaka. Iwa. P. M. Oh bukan. Giant, Doraemon, suaranya Fals. Iwan Fals. Astaga, heboh ya. Hadiahnya mana? Iya hadiahnya. Ada kuis lagi nggak? Yang lain? Gimana sih yang lain? Kamu tuh harus jawab dong. Yang lain, tapi kamu menjawab tuh gimana sih? Nah, hari ini ada lagu. Gimana nih kami? Caranya? Jadi gini. Aduh, jadi gini. Kerjaan lagi nih kayaknya. Gak tau nih kerjaan lagi. Kita nanti ada. Kamu tau kan suara Google. Iya. Yang ngeselin banget ya. Yang datar-datar itu. Nanti di situ dia kasih kita kayak kata-kata lagu. Oh gitu. Betul. Nah, tebak nanti. Ya. Tebak, harus tebak tuh judul dan lagu apa? Betul sekali. Judul lagu sama penyanyinya siapa? Susah loh itu. Kayak kuis dangdut ya. Oh iya. Kak Dino senang ya? Kuis dangdut. Iya gak? Gila sih ya. Baik sekali ya. Oke, jadi gini. Ngesain ya caranya. Kalau tahu pura-pura gak tahu aja. Oh siapa? Oke. Saya selalu ngancam kamu. Ini semua. Pertanyaan pertama. Deg-degan. Semua kata Sebetulnya salah. Oke. Lanjut, apa jawabannya? Jawabannya adalah
Semoga terindumu semakin membuat Dewa 19 kangen. Oke, jawabannya benar. Benar. Masuk pertanyaan belum? Jangan mau kalah, Kak Dinar. Langsung sensi, aku gak boleh kalah. Begitu ya. Jadi lawan ya. Tapi kalau jadi lawan, gak boleh ngelawan. Aduh, jangan. Gak jawab deh, gak melambaikan tangan. Kecuali gak bisa jawab. Kecuali gak bisa jawab ya. Kecuali gak bisa jawab ya. Kalau dia gak bisa jawab, baru saya jawab gitu. Kak Ulan, Kak Ulan, Duri di aku ya. Oh, jadi gitu sih. Jadi judges ya, judges ya. Oke, oke. Maaf ya, Bapak ya. Iya, ini kelihatan. Kalau lapar pokoknya biar Kak Dinar aja yang jawab. Sudah, sudah jangan datang. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Cluenya adalah biarkan kelak ku rasakan hangatnya sentuhan. Kak Dinar. Dinar. Atau mau didengerin lagi sekali lagi? Dengar sekali lagi dulu ya. Tapi Kak Dinar ya. Iya, tunggu dulu ya. Masa enggak ada dulu. Nunggu Dinar dulu jawab. Ya, kan. Tetaplah ku rasakan. Alatnya sentuhan kasihmu. Udah, oke. Oke. Boleh dijawab Kak Dinar? Oke, judulnya Kasih Putih. Penyanyinya Glenn Fredly. Luar biasa. Kini tak ada terdengar kabar dari dirimu. Kini dot kau telah menghilang jauh dari diriku. Waduh, coba main lagi aja. Sekali lagi. Udah cuma segitu. Coba sekali lagi. Kini tak ada terdengar kabar dari dirimu. Kini dot kau telah menghilang jauh dari diriku. Nah, itu ada clue. Mau lagi sekali lagi kali? Cukup sekali aja. Cukup sekali. Nanti kalau iya. Cuma agak ambigu aja sebenarnya. Ambigu ya? Ambigu. Clue-nya oke, saya kasih clue-nya aja deh. Penyanyi Indonesia. Laki-laki apa? Pasti dari Indonesia. Pasti Indonesia. Pasti Indonesia. Laki-laki apa perempuan? Kau lah. Penyanyinya laki-laki. Tuh, laki-laki tuh gampang tuh ya. Laki-laki. Solo band. Kayaknya clue-nya satu aja enggak jadi. Terus-terusan deh clue-nya ya. Pokoknya laki-laki boleh penyanyi dijawab, Indonesia. Satu. Coba Mbak Dinar dulu, saya ikutin aja. Beli kasih kesempatan guys, sudah enggak mau jawab kayak gini ya. Coba. Aduh apa sih? Aduh apa sih? Lupa. Enggak tahu. Iya. Nyerah di dadanya nih. Oke, saya menyerah sama Mbak Dinar. Ya bisa aja. Ah, jadinya. Kak Dinar, aku tahu jawabannya. Jawabannya apa enggak apa sih Kabi? Jawabannya enggak usah. Enggak usah, enggak usah. Berani ya, nyerah ya. Oke, nyerah. Jawabannya Kabi. Maksud jadi contekan dulu sebenarnya ya. Jadi gini, penyanyi Indonesia. Iya tahu, penyanyi Indonesia. Laki-laki. Laki-laki. Single. Single kali. Single. Sandi Sandoro. Sandi Sandoro kenapa pada? Ada dari diriku.
dari Kabi ke Kadinar tak pernah padam juga? Padam juga sih. Oh, padam juga. Biasa. Takut lanjut, ya? lanjut. Takut ya? Okay, ya, baik, okay, kan? Lanjut. Pertanyaan keempat. Ya, ini masih tetap rebut-rebutan. Bunyinya adalah adakan satu arti di balik tatapan tersipu melupakan sebuah senyuman. Oke. Okay. Sekali lagi kali lagi. Iya, ini lagi ya. Jadi kelihatan bodoh nih. Sabar. Fokus, fokus. Suara Google nih masanya nih. Luar biasa. Lagi ya. Oh iya pasti. Oh iya. Iya. Adakan satu arti di balik tatapan tersipu melupakan sebuah senyuman. Oke. Clue-nya itulah band. Grup. Indonesia pasti kan? Iya, kan liriknya Indonesia tadi aku udah di sini gitu tadi ya. Grup adakah? Tadi apa tadi? Ulang sekali lagi nih. Adakan satu arti di balik tatapan tersipu melupakan sebuah senyuman. Nah, itu gampang banget. Adakah satu arti di balik tatapan tersipu malu? Grup senyuman. Lagunya agak ngejeng-jeng gitu dah. Jazz. Emang tahu ya? Padahal enggak sebenarnya ya kan. Ini ikut dulu. Oh, sebenarnya seperti itu. Iya. Jazz. Bukan rock, bukan. Bukan rock. Bukan. Kayaknya tahu banget ya, tahu banget lagu kayaknya ya. Kakak Abi ya. Luar biasa. Oke. Kita hitung ya. 10 9 8 Coba 7 6 intronya itu 5 iya lupa 4, lupa judulnya 3 2 1 Malik and Rachel judulnya dia. Familiar kamu kan? Oh, coba nanti kita lihat. Oke. Oke, clue-nya apa? Familiar. Adalah cuma kamu yang bisa membuatku terus menjerit. Cuma kamu yang bisa membuatku terus menjerit. Wanita. Tuh wanita klunya. Ini wanita tuh bidangnya tuh gimana tuh ini wanita. Cantik. Cantik. Cuma kalau. Ya iyalah cantik kalau misalnya ganteng. Ya ini penyanyi. Putih. Penyanyi Ben. Putih. Oh, penyanyi. Ya. Penyanyi apa nih? Ben oh, bukan ya? Single. Single ya. Mantan duo. Mantan duo. Oke, 5 4 3 2 1 Sebelumnya, clue-nya lagi dong, Mimin. Cuma kamu yang bisa membuatku terus menjerit. Jawabannya adalah Rita Sugiarto. Cuma kamu. Apa beda ya? Gak tau ya, cuma Mulan Jamila. Mulan Jamila. Benar. Mantan paling seksi. Iya gak sih? Jawabannya benar. Benar.
Udah ketemu nih, saya mau terima kasih dulu. Udah datang jauh-jauh dari Bogor, Jakarta Selatan, ya kan, jauh-jauh kesini. Udah menyediakan waktunya buat kita-kita ya. Kita diselamatkan ya, abis itu. Kita perlu juga mengucapkan terima kasih juga ya, udah dikasih kesempatan. Sama-sama, saya terima kasih banget. Udah diundang dari Mandiller Jakarta Center. Aduh, udah keren banget nih diundang sini. Soalnya enggak semua orang bisa kesini. Oh enggak. Oh iya dong. Pilihan banget. Terpilih. Terpilih banget. Seperti ini terpilih. Terpilih. Terpilih ya satu-satunya. Sanjung Pak. Bye bye. Sampai ketemu. Thank you. Sampai ketemu.